Pemirsa, Korlantas Polri memperpanjang waktu rekayasa lalu lintas one way dari Tol Cipali hingga gerbang Tol Kali Kangkung sejak Rabu jam 12 siang hingga tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Perpanjangan waktu rekayasa lalu lintas satu arah atau one way yang seharusnya selesai pada Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat ini dibarengi dengan penerapan kontraflow di kilometer 40 sampai kilometer 47 arah Cikampek. Perpanjangan waktu untuk one way ini berdasarkan hasil perhitungan arus lalu lintas atau traffic counting di kilometer 50A yang mencatat jumlah kendaraan yang melintas mencapai 5.800 kendaraan per jamnya. Juga terjadinya kenaikan volume arus lalu lintas sebesar 10% dibandingkan dengan volume lalu lintas pada Selasa malam. Perpanjangan rekayasa one way ini diperkirakan akan berakhir pada Rabu pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apabila 3 jam sebelum jadwal berakhir, masih terdapat peningkatan volume lalu lintas dari Jakarta ke arah timur Pulau Jawa, maka rekayasa one way dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian waktu kembali.